Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini di video kali ini saya ingin mengajak kalian mencicipi kuliner lezat di perkantoran Tanjung Senai, teman-teman. Di sini tempat nama warungnya Warung Sejahtera ya. Saya barusan selesai makan ini, gak sempat bikin ambil gambar saat saya makan. Namun di depan saya ini ada cewek-cewek cantik. Kita tanya mereka, apa sih kenapa tertarik untuk mengisi perut di sini, teman-teman? Oke. Okay? Nah, ini dia teman-teman. Anak-anak dari cewek-cewek ini kerja di perkantoran Tanjung Senai ini, teman-teman. Kalian dari mana, Mbak? Bapeda ya. Ini Bapeda juga ya. Kalian pesan apa tadi makan di sini? Kanila bakar. Kanila bakar. Iya. Untuk rasa sendiri gimana menurut kalian? Enak ya? Lezat. Makan di sini sering? Sering banget. Setiap hari. Untuk harga sendiri, Mbak, gimana, Mbak? Kalau harga selain kelezatan itu, untuk harga sendiri? Cukup terjangkau. Jangkau ya? Pasti jangkau. Oh ya, kalau boleh tahu di sini apa sih yang jadi menu utama mereka? Maksudnya? Favorit. Yang favorit di sini? Favorit. Nila bakar. Siapa teman? Tadi saya bincang singkat dengan pengunjung sini ya, dengan Mbak Ayu, si mirip Bu Permatasari, dan siapa temannya, Mbak? Susi ya, tapi bukan Susi milik itu. Menu-menu dari Dapur Sejahtera ada lontong model tekuan, nasi goreng, mie goreng kuah, mie tumis goreng, dan masih banyak lain ya, teman-teman. Untuk keberadaan warung ini berlokasi di belakang dinas perumahan, dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat, teman-teman. Ini pemiliknya. Dengan siapa, Bu? Kita Bu bekerja aja. Jadi unggulan, Mbak, di sini. Pindang sama ikan nila. Pindang apa itu? Meranjat? Kalau ini bekerja. Kita berhubung bukan ini daerah kita kan asli SP Padang. Jadi pindang apa itu namanya? Pindang SP Padang. Oh ya, pindang SP Padang bukan pindang Pegagan ya. Untuk pengunjung sendiri kebanyakan dari mana, Mbak? Asli yang kantor. Orang kerja sini ya? Ya ini apa namanya, orang-orang luar misalnya kayak ya orang dari kantor-kantor nih, entah dari mana-mana, Pak. Iya. Nah, untuk ada nggak di sini tagline atau jargon sehingga untuk selain rasa tentunya kan, ya, katakanlah iya, untuk mengundang pengunjung sini, Mbak, apa sih yang pelayanan yang diberikan selain ini maksudnya? Yang pastinya untuk ini kebersihan sini, terus cara ini untuk melayani ke pelanggan. Jadi itu nggak ada yang lebih. Pokoknya maksimal dalam hal itu ya. Nggak ada yang lebih. Mereka juga itu hadir ke sini langsung apa antar juga misal ke kantor-kantor? Oh, jadi ada layanan itu juga ya? Semoga pelanggan senang dengan menu kita, terus semakin ramai. Dan itu palingan. Oh ya, terakhir untuk di sini buka setiap hari apa setiap kerja? Ya, teman-teman, saya sampai keringatan ini ya. Jadi udah mencicipi kuliner dari sini di Warung Sejahtera. Di sini tadi sudah saya jelasin berbagai menu tersedia dan tentunya dengan harga ekonomis dan lezat, teman-teman. Oke, demikianlah vlog kali ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi tentunya dengan konten yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.